Aduh teman-teman, ikannya mati. Ya Laura kok ketawa, kasihan tuh ikannya. Ikan jadinya kemarin tuh udah sakit teman-teman, dikasih papa obat tetap gak tertolong. Akhirnya hari ini dia sudah menghembuskan nafas terakhir. Tuh, dimakan sama yang si Yiyi teman-teman. Ya, jadi ikannya sekarang tinggal dua deh. Si Yoyo juga kemarin mati. Wah, kasihan sekali. Nanti beli lagi yuk. Ya, nanti mau beli lagi ya. Wah. Untungnya masih gerak. Dua. Tuh. Itu gerak karena dimakan si Yiyi, Laura. Tuh. Oh iya, masih gerak ya? Oh iya, mungkin masih ada bekas-bekasnya. Ya, sedih sekali. Ini ikannya sudah mengambang ke atas, teman-teman. Nah, bye-bye, brem-brem. Ya, teman-teman, ikannya kita kumpulin di sini. Eh, Laura sambil makan. Laura lagi makan pagi, syok. Lihat ya, teman-teman. Kaget, lihat. Ya, buka dulu. Iya, kaget ikannya mati, Laura, ya. Tuh, jadi kita kuburin deket depan rumah. Laura, sayang gak sama ikannya? Ikannya mati sedih apa enggak? Sedih, tapi kok kamu senyum-senyum sih? Harusnya sedih dong, ikannya mati. Sekarang ikannya jadi tinggal dua loh. Dibuka. Dibuka dulu tanahnya, biar ikannya bisa ditanam ya. Bye bye brem brem, bye. Semoga tenang di alam sana. Teman-teman, aku kasih bunga ke brem brem. Bye brem brem.